Berikut ini cara untuk mengaktifkan ketuk dua kali untuk menghidupkan dan mematikan layar Samsung. Jadi caranya buka pengaturan. Setelah kalian buka pengaturan ini, kalian bisa lihat di sini ada ikon pencarian ketik ketuk saya. Nanti akan muncul, nah ketuk untuk menampilkan detik, kemudian ketuk dua kali untuk menghidupkan, ketuk dua kali untuk mematikan. Aktifkan saja tombol ini. Kalau kalian ingin melihat langsung itu di sini, di bagian fitur lanjutan, ada bagian ini, ada gerakan dan gestur. Nah, di sini ada namanya ketuk dua kali untuk menghidupkan dan ketuk dua kali untuk mematikan. Jadi kalau dipraktikkan seperti ini. Nah, itu cara simpelnya. Jadi, itu saja, silakan dicoba pada ponsel masing-masing. Semoga bermanfaat.